Ketika kita bekerja, ada banyak harapan. Ketika kita bekerja, ada tanggung jawab. Ketika kita bekerja, ada upah yang kita terima. Ketika kita bekerja, pasti ada kesejahteraan hidup. Apakah kita bisa bekerja? Jawabannya pasti bisa. Kerja menuju keluarga sejahtera. Inspirasi dari kitab suci, dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Bersama saya Irfan Arpandi Sitohang, salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita dengarkan cerita ini. Ada satu kisah tentang seorang pengemis muda. Pengemis muda ini hidup dengan memohon belas kasihan orang lain, dengan cara meminta-minta dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Suatu hari, ia mengunjungi satu rumah, dan di rumah itu ia menjumpai seorang bapak. Seperti biasa, ia memohon belas kasihan dan meminta makan karena sudah 3 hari si pengemis muda itu belum makan. Lalu si bapak membawa pengemis muda tersebut ke samping rumahnya, dan di situ sudah ada beberapa tumpuk kayu untuk dipindahkan. Jika kamu ingin makan, kamu harus memindahkan dan menyusun kayu-kayu ini di belakang rumah saya. Dan si pengemis muda langsung kaget dan sedih dengan berkata, bagaimana saya memindahkan semua kayu-kayu ini sementara saya cacat? Kaki saya hanya satu. Kemudian si bapak memandang pengemis muda tersebut dan berkata dengan tegas, ya sudah, jika kamu tidak mau, silahkan kamu pergi. Akhirnya si pengemis muda tersebut dengan berat hati melaksanakan perintah bapak tersebut dan mendapatkan makan siang yang paling teramat nikmat yang ia rasakan karena ia peroleh dengan cara bekerja keras. Dan ini, terimalah upahmu dan kamu boleh pergi, ucap si bapak. Beberapa hari berlalu, si pengemis itu datang lagi. Kali ini si bapak menyuruh si pengemis itu mengerjakan hal yang sama, yaitu memindahkan dan menyusun kayu. Tapi kali ini memindahkan kayu yang disusun sebelumnya di belakang rumah ke depan di samping rumah. Orang-orang, tetangga, bahkan keluarga heran terhadap bapak tersebut. Mengapa ia menyuruh pengemis muda melaksanakan hal tersebut? Waktu begitu cepat berlalu. 20 tahun kemudian, si bapak tersebut kedatangan seorang tamu penting yang mendesak ingin bertemu. Tamu itu datang dengan mobil mewah dan berpakaian rapi dan mahal. Namun, karena sudah semakin tua, si bapak tidak lagi dapat mengenali tamunya tersebut. Saya adalah pengemis muda yang 20 tahun yang lalu pernah meminta makan kepada bapak. Berkat ajaran bapak bahwa tidak ada makanan yang gratis, maka saya harus bekerja bagaimanapun keadaan saya. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah berhasil menjadi pengusaha mebel yang sukses. Dan ini,
terimalah sebagai tanda ucapan terima kasih saya kepada Bapak. Si pengemis muda itu memberikan banyak uang sebagai tanda terima kasihnya dan berkata, "Saya juga sudah mempersiapkan rumah yang sangat besar sebagai tempat Bapak menikmati masa pensiun." Lalu si Bapak menjawab, "Terima kasih, tapi maaf, saya tidak dapat menerima semua pemberianmu karena saya masih bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menjadi beban bagi orang lain." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tokoh si Bapak dalam cerita ilustrasi tadi mengingatkan kita akan salah satu tokoh kitab suci Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan umatnya melalui suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bahwa siapa yang tidak bekerja, hendaklah ia tidak makan. Siapakah Rasul Paulus ini? Rasul Paulus adalah seorang sosok pewarta atau penginjil yang mau melepaskan hak-haknya untuk menerima bantuan materi dan orang-orang yang ia layani secara rohani. Paulus tetap bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri dan lebih suka menanggung segala sesuatu, bahkan berjuang untuk menopang dirinya sendiri, sehingga tak seorang pun dapat menuduh bahwa Rasul Paulus mengajar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka Rasul Paulus tetap bekerja sebagai tukang kemah atau tenda dan tidak ingin menjadi beban bagi orang lain atau jemaatnya yang ia gembalakan. Maka ia menetapkan peringatan keras, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mengapa Paulus mengatakan pernyataan tersebut? Karena pada waktu itu atau masa itu banyak umat, banyak jemaat di Tesalonika cenderung untuk hidup bermalas-malasan, menganggur dan tidak tertib hidupnya. Mengapa ini terjadi? Karena banyak umat yang salah mengerti tentang konsep nasib dan takdir, sehingga ia malas bekerja. Bagaimana dengan umat saat ini? Apakah surat Rasul Paulus ini masih cocok atau relevan dengan kondisi atau situasi umat zaman ini? Kalau kita melihat sekitar kita, memang masih banyak umat Kristiani yang belum tertib hidupnya. Misalnya, kaum bapak masih ada yang suka bermain judi, bersanteria di warung tua, dan mabuk-mabukan, dan menjadi beban bagi anak dan istrinya. Berarti si bapak tersebut hidupnya masih belum tertib dan perlu menertibkan dirinya. Seorang istri misalnya yang suka menggosip dan bertandang ke rumah tetangga, padahal rumahnya berantakan dan anak-anaknya dan suaminya tidak terurus, maka hidup ibu tersebut juga belum tertib. Seorang pelajar yang masih suka cabut pada jam-jam pelajaran dan mempergunakan uang keperluan sekolah untuk merokok dan berpacaran, berarti hidupnya belum tertib. Banyak umat yang tidak ingin bekerja tetapi ingin cepat kaya, sehingga orang seperti ini gampang tertipu dan lain-lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang demikian harus ditandai oleh jemaat
tidak diajak bergaul supaya mereka menjadi malu, tetapi tidak boleh dianggap sebagai musuh, melainkan ditegur sebagai saudara. Mengapa kita harus tetap bekerja di tengah situasi COVID-19 saat ini? Apakah ini yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak bekerja? Sampai kapan pandemi ini berakhir dan sampai kapan kita tidak bekerja? Pandemi ini adalah masalah global, semua terkena dampaknya. Walaupun selama pandemi ini ada bantuan-bantuan kecil yang kita terima dari pemerintah, dari gereja, dan lain-lain. Tetapi, apakah kita akan tetap menerima bantuan? Jawabannya adalah tidak. Lalu, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup? Bagaimana kita makan? Jawabannya adalah kita harus bekerja dengan cara yang kreatif. Misalnya, sudah banyak ibu-ibu memanfaatkan handphonenya untuk berjualan secara online yang membantu kesejahteraan keluarga selama pandemi. Dengan adanya pandemi ini, kita harus berubah atau yang disebut dengan new normal atau kebiasaan baru. Surat amanat Paus Laborem Exercens mengatakan, karena kerja merupakan kunci dan solusi dari masalah sosial. Jangan takut untuk bekerja, tetapi takutlah untuk tidak bekerja. Setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upahnya. Upah dari pekerjaan adalah bermacam-macam. Ada yang berupa materi, uang, makanan, atau bahkan berkat dari Tuhan yang tidak dapat kita hitung demi kebahagiaan dan kesejahteraan. Setiap pekerjaan adalah baik dan mulia bagi Tuhan, tergantung bagaimana kita melaksanakannya sesuai dengan panggilan hidup kita dan kehendak Tuhan. Maka jangan pernah menghina atau melecehkan suatu pekerjaan. Sekecil apapun, bekerjalah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Semoga surat Paulus ini meningkatkan semangat kerja kita di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap bekerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara menuju keluarga yang sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita menutup permenungan atau khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita bernyanyi bersama, menyanyikan sebuah lagu yang sangat singkat tetapi bermakna, yaitu mengingatkan kita untuk senantiasa bekerja mencapai kesejahteraan hidup. Mari kita bernyanyi bersama.